Oke, yuk kita lanjutin ke nomor 15 ya, ke nomor berikutnya. Ya, ini tentang ya, betul. Ah, tentang apa? Peluang. Oke. Nanti di peluang itu kita akan banyak menggunakan yang namanya permutasi atau kombinasi. Sini ya. Ini catatan dulu nih sebelum kita mengerjakan nomor 15. Permutasi contoh. N permutasi R. Artinya apa ini? N faktorial dibagi dengan N min R faktorial. Gitu kan ya? Contoh, contoh, contoh. Yuk, contoh. 8 permutasi 3 berarti artinya 8 faktorial per 8 kurangi 3 gitu ya. 8 kurangi 3 apa? Faktorial. Berarti artinya 8 faktorial per 8 kurangi 3 5. Berarti 5 faktorial. Ya, tinggal dihitung 8 faktorial itu 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Stop. Nah, sampai sini aja. Karena bawahnya udah ada 5 faktorial, 5 faktorial. Ada yang bisa dicoret? Ada. Mana? Ini dia. Cerut. Cerut. Ah, berarti hasilnya tinggal 8 kali 7 kali 6. Gitu ya. Ini adalah 8 permutasi 3. Ada ini cara cerdasnya nih. Lihat, cadasnya nih, cadasnya nih ya. Cadas. Cadasnya nih. Cadas. Ah, perhatikan yo. Di sini contohnya 8 permutasi 3 ya. 8 permutasi 3. 8 permutasi 3. Artinya apa? 8 turun 3 kali. 8 turun 1, turun lagi 2 kali, turun lagi 3 kali. 8 turun 1, 2, 3. Selesai. Oh, 8 7 6 sama kan? Oke, paham ya? Sip. Terus kalau sudah ini kita belajar kombinasi. Nah, yuk kita belajar kombinasi nih. Kalau kalian punya N kombinasi R, ini artinya apa? N faktorial per N min R faktorial dikali lagi dengan R faktorial. Mirip ya, cuman ini tambahin sekali lagi R. Contoh, yuk 8 kombinasi 3 berarti apa? 8 faktorial dibagi N kurangi R. N-nya 8 kurangi 3. 8 kurangi 3 kali 5. R. R-nya 3. Kita coba kita hitung. 8 turun nih. 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Stop. Karena bawahnya udah ada 5 faktorial. 5 faktorial. Kali 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1. Ada yang bisa dicoret nggak? Ada, bawa 5 faktorial. Yuk, cerut, cret. Loh, berarti yang atas tinggal apa nih? Yang atas tinggal 8 kali 7 kali 6. Yang bawah 3 kali 2 kali 1. Oke, ada nggak cadasnya nih? Cara cerdasnya nih? Ada. Yuk, perhatikan cadas. Cadas bro. Wah, lihat, perhatikan sini yuk. 8 kombinasi 3 artinya apa? 8 turun 3 kali, mirip kayak tadi ya. Berarti 8 kali 7 kali 6 3 kali kan 1, 2, 3. 3 nya turun. Nah, bedanya kalau tadi nggak ada penyebutnya, sekarang ada 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Sip. Nah, sekarang untuk mengerjakan soal yang nomor 15. Lihat, perhatikan sini. Seorang siswa diwajibkan mengerjakan 8 soal dari 10 soal. Ada 10 soal. Jadi ada nomor 1 sampai nomor 10. Ilustrasinya gini. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ilustrasi aja. Terus dia wajib mengerjakan 8 soal. Tetapi nomor 1 sampai nomor 4 wajib dikerjakan.
Jadi sudah ada yang harus dikerjakan, yaitu nomor 1 sampai nomor 4. Ini dia, nomor 1 sampai nomor 4 wajib dikerjakan. Ah, berarti ini udah nggak bisa dipilih lagi kan ya. Ini sudah nggak bisa dipilih lagi. Kita bisa memilih dari nomor 5 sampai nomor 10. Padahal kita harus 8. Sudah mengerjakan 4, kurang berapa lagi? Kurang 4 soal. Oke, karena kurang 4 soal, berarti kita milih nih dari nomor 5 sampai nomor 6, 4 soal lagi. Padahal ada berapa soal sisanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 soal. Berarti kita milih 4 soal dari 6 soal ya. Milihnya bebas ya. Urut boleh, nggak urut boleh. Kalau milih bebas seperti ini, yang kita gunakan apa? Permutasi atau kombinasi? Kita gunakan kombinasi karena kita bebas ya. Tidak diperhatikan urutannya. Yang penting kita milih 4 soal lagi dari 6 soal karena 1 sampai 4 sudah dikerjakan. Berarti kita milih 4 soal dari 6. 4 pilih 4 soal. Nah, jadi pilih 4 soal dari 6 soal. Nah, dari 6 soal pakainya apa? Pakainya kombinasi. Berarti caranya adalah apa? 6 soal dipilih 4. Berarti 6 kombinasi 4. Gitu ya. Kayak tadi aja boleh ya. Berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3. Yuk, 4-nya turun. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ada yang bisa dicoret-coret nggak nih? Ada. Mana? 4. 4, 4, 3, 3, 2. Ah, itu tinggal berapa nih? 6 bagi 2 di 3. Berarti hasilnya adalah 3 kali 5 ya. 3 dikali 5. 3 kali 5, 15. Sip. Berarti hasilnya adalah 15. Itu dia. Berarti jawabannya adalah 15. Oke, bisa ya? Oke, sip.